Mau edit video seperti ini, kita akan kolaborasikan aplikasi Pixel AI dengan aplikasi CapCut. Saksikan tutorialnya setelah intro berikut. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini teman-teman, kita akan membuat video ya. Jadi dari foto kita akan generate menjadi sebuah video yang lagi viral, yaitu video kungfu yang sedang berkelahi. Ya, kali ini kita memakai yang simple dan yang sangat mudah ya teman-teman, dan sangat cepat prosesnya, beda dibandingkan dengan aplikasi AI yang lainnya. Yang saya pakai ini sangat simple dan sangat mudah dan cepat ya prosesnya. Oke, langsung saja kita buka ke Google, atau kita buka browser, tergantung teman-teman mau buka browser apa. Jadi kita masukkan ini ya teman-teman, piece verse AI. Jadi tulisannya seperti ini, kita tekan. Setelah itu kita masukkan akun Google-nya kita ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Pixel verse-nya. Jadi kalau pertama kali login tadi, kita akan dimintai akun Google ya teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti saja karena ini aplikasi gratis. Di sini kita akan diberikan kredit untuk generate, yaitu 90 ya teman-teman. Jadi untuk setup generate-nya itu membutuhkan 30 kredit. Oke, setelah itu kita pilih efek. Kita geser seperti ini ya. Kita geser, kita pilih yang ini ya teman-teman, Kungfu Club. Oke, setelah itu kita pilih yang ini. Kita masukkan foto yang akan kita generate ya teman-teman. Foto ini tergantung dari teman mau foto yang seperti apa. Yang jelasnya ada dua orang ya. Oke, kita masukkan fotonya. Setelah fotonya sudah masuk teman-teman, di sini kreditnya tertulis 30 kredit ya. Sementara kita punya 90 kredit. Jadi masih ada untuk generate video-video yang lainnya ya teman-teman. Saya informasikan lagi, untuk pembuatannya ini sangat simpel ya teman-teman, beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Video AI dan Hailuo AI. Jadi Pixel verse ini termasuk ringan dan sangat mudah ya. Oke, setelah itu kita pilih generate. Jadi prosesnya kurang lebih 1 menit ya. Ini sangat cepat. Oke teman-teman, hasilnya sudah ada seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih download. Kemudian kita pilih watermark ya, karena ini kita pakai yang gratis. Oke, setelah itu di sini tidak ada pengunduhan untuk ke galeri ya, atau mendownload untuk ke galeri. Jadi kita akali saja, kita download atau kita install ke WhatsApp-nya kita ya. Oke teman-teman, setelah masuk ke WhatsApp-nya kita, berarti dia otomatis masuk ke galerinya kita juga ya. Kemudian kita buka aplikasi CapCut, kita masuk ke proyek baru, kita masukkan video yang tadi sudah kita generate ya di Pixel verse AI. Kita tambah, kita mau masukkan musiknya ya teman-teman, supaya kelihatan, supaya lebih realistis lagi ya, seperti video kungfu. Oke, kita pilih audio, kita pilih suara. Oke, kita coba ya teman-teman hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya sudah ada ya. Jadi, kita coba lagi teman-teman. Sangat simpel ya dibandingkan kita memakai aplikasi-aplikasi AI yang lainnya. Cukup sekian teman-teman kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya demi perkembangan channel saya ini. Setelah itu kita ekspor. Semoga bermanfaat.